Hari ini Cik Min lagi nggak pengen makan nasi, terus Cik Min nyari aja yang bisa makan tanpa nasi. Nah, kepikiran langsung siobak ngoyang Gajah Mada ini. Ya, siobak ngoyang Gajah Mada ini terletak di Jalan Moh Suyudi dan udah terkenal sejak zaman Cik Min kecil dulu. Ini enak banget guys, jadi kalian wajib banget nyobain. Kemari, enak pol dah, wis pokoknya enaknya dunia akhirat. Dan ini non halal ya guys, jadi ini menggunakan daging babi semuanya. Terus selain ngoyang juga ada siobak yang isinya tuh ada daging, ada kekian, terus ada jeruan juga. Jadi di sini tuh wes pokoknya semuanya enak, gak ada yang gak enak. Suwerewerewer, tenan enaknya dunia akhirat. Buat yang di luar kota jangan khawatir, kalian bisa tetap pesen secara online dalam kemasan vakum dan frozen. Ya, ini dia pesanan Cik Min udah datang, dan Cik Min sengaja hari ini tuh ordernya komplit. Ada kekian, ada ngoyang. Terus ini saus tauconya guys, dan ini adalah siobak. Isinya ada kuping, ada daging, ada jeruan-jeruan lainnya. Dan ini sausnya yang enak banget. Terus jangan lupa pakai acar lobaknya. Udahlah, langsung aja kita makan. Biasa Cik Min kalau makan di sini, saus kental yang ada sambelnya itu Cik Min campurin acar lobak dan diberi saus tauco yang gurih banget. Jadi mereka tuh empat kombinasi ini tuh kalau dijadiin satu, wah ejen enak banget guys rasanya. Percaya nombek Cik Min, ini tuh makanan Semarang yang jadul banget tapi masih eksis sampai sekarang dan laris banget. Jadi kalau kalian misalnya yang di luar kota kepengen pesen gitu ya, itu bisa banget karena mereka ada jual dalam kemasan vakum dan frozen. Bisa dikirim ke luar kota, no worries guys. Tetap kalian bisa nikmatin makanan Semarang jadul yang enaknya dunia akhirat. Dan percaya Cik Min deh, ini tuh makanan enak banget guys. Pokoknya menjadi salah satu tujuan wisata kuliner di Semarang buat yang penikmat babi. Ini enak banget guys, sumpah. Gak usah pakai nasi aja rasanya wes enak pol. Ya ampun, ini tuh enak banget guys. Cik Min sampai wes gak bisa ngomong apa-apa. Kalian cepet aja deh yang belum pernah nyobain, wajib banget nyobain di sini. Ini tuh zaman Cik Min kecil udah jajan di sini guys. Dulu tempatnya di Jalan Gajah Mada, sekarang pindah ke Jalan Moh Suyudi. Wes pokoknya ini jujukan kuliner enak perbabian. Cus lah langsung, enaknya luar biasa. Nih ya Cik Min sampai nambah loh. Waduh, memang seenak itu guys. Cik Min tuh kalau makan di sini nggak bisa deh kalau pesan sedikit gitu. Rasanya cuman baru nempel-nempel di tenggorokan. Nggak kenyang deh pokoknya. Jadi kalian wajib banget nyobain macam-macam sekalian. Wah, seperti Cik Min lo. Wah, enaknya tenan wis toh guys. Dicuampur ke jadi satu, diublek-ublek gitu wis edian. Wah, enak pol guys. Wes nggak bisa ngomong lah pokoknya, ini enak banget pol. Oh iya, buat kalian yang pengen makan langsung di tempat bisa banget, jangan kesiangan ya guys, dijamin udah nggak komplit. Jadi mereka itu bukanya jam 10 pagi, langsung aja buruan karena memang aduh saking enaknya tuh ramenya minta ampun guys. Banyak orang juga bungkus bawa pulang. Wes pokoknya ini tuh Cik Min gak melondrok kayak ini, asli enak banget. Wes lihat nih samcannya, wuh, berlapis-lapis dan rasanya empuk melted di mulut. Wuh, enak pol dunia akhirat pokoknya. Senengnya makan di sini tuh kita bisa sepuasnya minta nambah sausnya guys. Jadi kalau kita kurang boleh deh nambah terus gitu. Wah, yang penjualnya tuh baik dan memang makanannya tuh seenak itu. Sampai Cik Min nek promosi sampai mulut ini berbuih guys. Enak tenan, kalau kalian gak nyobain wes rugi tenan lah. Wajib banget wes yang di luar kota dang pesen ya. Bisa lo frozen dan dalam kemasan vakum. Wow, ciamik tenan guys. Meskipun digoreng di rumah tetap enak kok, nggak berubah sama sekali. Cik Min udah pernah pesen soalnya. Buruan mampir ya guys, enake dunia herat.